Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam, termasuk dosa besar. Umat muslim wajib menghindarinya. Seiring kemajuan zaman, orang-orang berpotensi lalai terhadap perintah maupun larangan Allah Ta'ala. Dari sekian kasus, hal ini termasuk juga mengabaikan perkara yang sejatinya diharamkan oleh Allah. Melihat contohnya, bisa disebutkan seperti riba. Perkara ini telah diharamkan, namun masih banyak orang yang kerap meremehkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an telah banyak menyampaikan perkara tentang larangan riba. Salah satunya bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudu'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Lantas, apa itu sebenarnya riba? Untuk lebih jelasnya, simak sederet faktanya berikut ini. Pengertian riba. Secara bahasa, riba memiliki arti tambahan. Sementara menurut istilah, riba dapat diartikan sebagai kegiatan melebihkan jumlah uang pinjaman berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Pada transaksi bisnis yang umum dijumpai sekarang, riba cukup identik dengan bunga. Besarannya sendiri mengacu pada persentase tertentu dan dibebankan kepada peminjam. Jenis riba. Secara umum ada beberapa jenis riba yang bisa diketahui, yaitu riba utang piutang dan riba dalam jual beli. Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yakni riba qardu dan riba jahiliyah. Sementara riba dalam jual beli juga punya dua jenis, yaitu riba fadol dan riba nasiah. Riba qardu adalah tambahan nilai yang muncul akibat dilakukannya pengembalian pokok utang bersama sejumlah persyaratan dari pemberinya. Riba jahiliyah terjadi ketika muncul tambahan pada jumlah pelunasan utang atau angkanya melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi karena si peminjam tidak dapat membayarnya tepat waktu sesuai perjanjian, sehingga istilahnya terkena denda. Riba padol adalah jenis riba yang terjadi ketika perolehan jumlah barang dalam pertukaran tidak sebanding dengan angka yang diberikan. Sedangkan riba nasiah adalah kelebihan yang didapat dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu yang tertentu. Umumnya, transaksi dilakukan menggunakan dua jenis barang yang sama, namun ada waktu penangguhan dalam pembayarannya. Dalil dan hadis tentang dosa riba. Berikut beberapa dalil dan hadis terkait dosa riba yang perlu diketahui umat Islam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, Allah berfirman yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di dalam Surat Ali Imran ayat 133, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudu'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39, Allah berfirman yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh kerudian Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Rasulullah melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semua sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perzinahan sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman. Tentang dosa riba, mengingat statusnya yang diharamkan, pelaku riba juga mendapat ancaman dosa. Bahkan beberapa di antaranya cukup mengerikan. Berikut di antaranya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan seperti orang yang berzina dengan ibunya, dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perzinahan sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dalam kitab Shu'abul Iman. Sahabat yang beriman, demikian ulasan mengenai sejumlah fakta riba yang perlu diketahui umat Islam. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terhindar dari perkara buruk seperti riba. Amin wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.